Walau baru sehari memasuki bulan suci Ramadan, keberkahan sudah mulai terasa oleh sebagian para jasa pemangkas rambut, di mana sudah mulai terasa banyaknya pengunjung hingga mencapai omset sebesar 40%. Tidak hanya pedagang sembako atau sayuran yang diburu pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Hal tersebut juga dirasakan oleh para jasa tukang cukur rambut yang keuntungannya bertambah berkali-kali lipat pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Seperti salah satu contoh tukang cukur rambut yang berada di Jalan Raya Cipinang Raja Galuh Majalengka, pada sore hari terlihat ramai oleh konsumen yang akan merapikan rambutnya. Tidak sedikit juga warga yang akan merapikan rambutnya namun akhirnya lebih memilih mutar arah karena terlihat mengantri. Dari jasa pelayanan mencukur, mereka meraih keuntungan cukup meningkat dari biasanya per hari hanya mendapatkan Rp200.000, kini menjadi Rp300.000. Menjelang suci bulan Ramadan, kita alhamdulillah ada peningkatan dari bulan kemarin. Kemarin ada peningkatan. Peningkatan ya hampir 50% lah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.